Ya, pemirsa, hanya karena sesuatu didaur ulang tidak berarti kehilangan nilai dan juga kualitasnya. Justru melalui proses daur ulang yang tak bernilai bisa memiliki nilai ekonomis. Nah, salah satunya demi mewujudkan gaya hidup berkelanjutan. Sampah plastik disulap menjadi sesuatu yang bernilai jual. Seperti kolaborasi yang dilakukan Le Mineral dengan brand pakaian lokal Cosmonauts. Sampah plastik yang telah dikumpulkan dan didaur ulang bisa menjadi barang baru yang dapat kembali berguna bagi masyarakat. Le Mineral bekerja sama dengan Cosmonauts, sebuah brand pakaian lokal anak muda, dengan meluncurkan koleksi busana pertamanya yang berkelanjutan. Koleksi ini terbuat dari plastik PET yang telah didaur ulang dan dicampur dengan 25% bahan katun. Dalam kolaborasi ini kami ingin mengedukasi kepada konsumen, terutama adalah generasi muda, bahwa dengan mereka memilih botol plastik yang tepat, kemudian mereka memilahnya, maka itu bisa menjadi barang-barang baru yang keren gitu. Koleksi busana yang diluncurkan berupa t-shirt yang bisa dipakai sehari-hari dengan desain kekinian. Memang teknologinya sekarang belum banyak orang yang mau pakai ya, karena memang cost-nya sedikit lebih mahal daripada yang fabric biasanya, tapi surprisingly the result is actually very good. So semoga kedepannya lebih banyak orang lagi yang bisa explore. Le Mineral akan terus mengkampanyekan gerakan ini secara berkelanjutan sebagai komitmen untuk mengedukasi masyarakat dalam memilah sampah sedini mungkin. Vindilya Huanggrio, Wahyu Santiko, Jakarta.